Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Pratiwi. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tauhid menurut tiga tokoh untuk memenuhi pelajaran mata kuliah ilmu tauhid yang diampu oleh dosen Abi Marco. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita menjelaskan tentang pengertian ilmu tauhid menurut tiga tokoh, yaitu yang pertama yaitu ada tokoh Syekh Muhammad Abdu menjelaskan tentang bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah dan sifat Allah dan sifat-sifat yang disifatkan kepadanya, serta ada pula sifat yang harus diwajibkan atau dilenyapkan kepadanya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu pengertian ilmu tauhid menurut Profesor Muhammad Tahrir Amuin. Ilmu tauhid adalah ilmu yang menyelidiki atau membahas tentang wajib dan muntasil dan yang jaiz.